Makanya kenapa kita harus cuci tangan yang bersih, kemudian memakai masker. Nah, sekarang yang pertama, ya, kita ratakan dulu. Di sini sudah rata, baru kita di sini 4 kali. 1 2 3 4 5 6. Balik lagi 1 2 3 4 5 6. Di langkah kedua. Langkah ketiga adalah kuncikan. Kunci. Supaya sela-selanya ini tidak ada bakteri ya. Ini kanan ya. Baru langkah keenam. Ini gini kan. Ini bukunya itu dimasukkan ke sini. Bukunya masuk ke sini, baru air mengalir supaya kumannya masuk keluar semua. Sebaiknya pakai air mengalir. Kalau sanitizer kalau terpaksa tidak ada air. Karena ini adalah kimia, kita hindari barang kimia itu ke tubuh kita. Itu. Setelah cuci tangan yang benar, bagaimana pakai masker yang baik? Memilih masker yang baik. Sebaiknya jangan pakai masker yang karet, yang ditarik ini. Kenapa? Dia akan menekan pori-pori kulit kita, sehingga pori-pori kita akan mengembang, mengibarkan dia akan mudah masuk. Mensosialisasikan acara gebrak masker ini. Semangat. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik. Setiap kali kita melaksanakan 3F, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak. Semoga apa yang dapat kita laksanakan bermanfaat untuk warga masyarakat Kelurahan Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim gugus tugas Kelurahan Bojonegoro. Samping kami para ketua RW dengan ini menyatakan sikap untuk gebrak masker 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga dengan 3M ini, warga kami dari Kelurahan Bojonegoro Indah menjadi warga yang sehat, kuat. Tangerang, gemilang! Tangerang, gemilang! Tangerang, gemilang! Corona pulang! Tangerang, gemilang! Tangerang!